Assalamualaikum rekan Rao dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami Rao FM Jalan-Jalan. Jalan-jalan kita kali ini ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tempat yang akan kita kunjungi kali ini adalah Taman Prasejarah Leang-Leang. Jarak dari kota Makassar menuju ke tempat ini lebih kurang 1 jam. Baru saja kita memasuki wilayah ini, kita sudah disajikan dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Ini kita telah memasuki area prasejarah Leang-Leang. Sekarang taman ini disebut Taman Arkeologi Leang-Leang. Taman Purbakala Leang-Leang ini adalah salah satu objek wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Maros. Di sini, selain kita berwisata, kita juga mendapatkan edukasi tentang kepurbakalaan. Kata leang-leang dalam bahasa Bugis Makassar berarti gua. Karena di taman ini banyak dijumpai gua-gua prasejarah. Dan di dalam goa itu dijumpai benda-benda unik dan menarik yang berasal dari manusia purba. Indah sekali ya tempat ini. Di sekitar tempat ini juga dijumpai sungai. Benar-benar pemandangan yang indah sekali ya, teman-teman.
Ini jalan menuju ke salah satu goa. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa gua yang terdapat di sekitar kawasan ini pernah dihuni oleh manusia purba sekitar 3.000 sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Dikatakan demikian karena ditandai dengan adanya lukisan prasajarah berupa gambar babi rusa yang sedang melompat dan puluhan gambar telapak tangan yang ada pada dinding-dinding gua. Untuk mencapai gua, kita harus naik ke atas. Ini pemandangan di sekitar gua. Bukan main indahnya ya tempat ini. Untuk melihat isi gua, kita dapat masuk ke dalam museum. Di museum ini terdapat lukisan dan benda-benda prasejarah lainnya. Yang terlihat ini adalah lukisan yang tertua di dunia. Dan di sini juga dijumpai replika tengkorak manusia purba. Thank you.
Itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita di Taman Purbakala Leang-Leang. Ikutin terus ya teman-teman jalan-jalan kita ke tempat-tempat lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa!